Sebagai anak-anak Tuhan memperingati Jumat Agung. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita diingatkan kembali dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati, di mana Yesus harus melalui Via Dolorosa, yang artinya adalah jalan penderitaan atau jalan kesengsaraan. Sepanjang jalan Ia dicambuk, sepanjang jalan Ia disiksa, sepanjang jalan Ia dihina, bahkan diludahi. Dan bukan lagi tetesan darah yang keluar dari tubuhnya, tetapi cucuran darah. Alkitab mencatat pada saat prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak, keluar darah dan air. Ini artinya tubuh Yesus kehabisan darah dan mengakibatkan keluarnya air dari lambungnya. Ingat, kita ditebus bukan dengan tetesan darah, bukan dengan sedikit darah, tetapi curahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yesus menebus kita sampai titik darah penghabisan untuk menanggung dosa-dosa kita, supaya kita yang hina menjadi mulia, untuk diubah menjadi berkat, sakit penyakit jadi kesembuhan, kita yang miskin menjadi kaya, dan kita menerima pengampunan daripada Bapa Surgawi. Semuanya sudah selesai, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Haleluya.